Saya Dina Nayani dari anggota kelompok KKN 352 tematik COVID-19 Unsia. Jadi di program pendukung yang akan kami lakukan ada suatu kegiatan yaitu mengajar siswa atau siswi terdampak COVID-19. Jadi di sini saya akan mengajar salah satu mata pelajaran sekolah yaitu matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febriani, kelas 1 SMP dari Sekolah Sinar Rusmi. Dan lagi. Salam kenal semua, nama saya Rima, saya Putri, bisa panggil Putri, saya kelas 1, saya dari Sinar Rusmi. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu tentang aljabar linier, penskalaan peta, perhitungan sudut lingkaran, dan presentasi untung rugi. Nah, di sini ada pengenalan aljabar linier. Misalnya dikasih persamaan yaitu 2x tambah 15. Nah, di sini kita dapat mengetahui beberapa suku dari aljabar yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, di sini yang dinamakan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, di sini dia merupakan angka yang berada di depan variabel. Di dalam persamaan ini yang dinamakan koefisien adalah 2. Nah, selanjutnya ada variabel yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, ataupun sampai dengan Z. Nah, dari persamaan ini yang dinamakan variabel adalah X. Kemudian, tanda tambah di sini sebagai bentuk operasi dari matematika. Dan yang terakhir ada konstanta yaitu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang dalam bentuk hanya angka saja di sini, dalam persamaan ini yang dinamakan konstanta adalah 15. Untuk pengenalan aljabar linier hanya itu. Kemudian ada bentuk penyederhanaan dalam aljabar. Misalnya diberi persamaan 26x dikurang 13 dikurang 18x tambah 37 dan tambah 24x. Nah, cara untuk menyederhanakan aljabar yaitu dengan mengelompokkan suku-suku sejenis berdasarkan variabel yang sama. Di sini kita bisa mulai mengelompokkan 26x, min 18x, dan 24x. Selanjutnya, ada skalaan peta. Nah, pada skalaan peta biasanya terdapat dua kondisi. Yang kondisi pertama, selanjutnya ada kondisi kedua dalam soal penskalaan peta. Perhitungan sudut lingkaran. Dalam perhitungan sudut lingkaran, hal penting yang harus kita ketahui yaitu sudut sebuah lingkaran penuh adalah 360 derajat. Dan suku-siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Dalam gambar ini, siku-siku digambarkan dengan gambar yang memiliki warna biru. Jadi, besar derajat yang warna biru ini adalah 90 derajat. Selanjutnya, masuk ke persentase untung rugi. Nah, untung atau rugi adalah selisih atau perbedaan antara harga jual dengan harga beli. Dan masuk ke contoh soal persentase untung rugi. Misalnya, dapatkan sebuah soal yaitu sebuah handphone Android dibeli dengan harga 2 juta. Kemudian, dijual kembali dengan harga 2.300.000. Tentukan persentase untung atau rugi dari kejadian tersebut. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah kejadian ini untung atau rugi dengan membandingkan antara harga jual dengan harga beli. Di sini harga belinya 2 juta dan harga jualnya 2.300.000 sehingga harga jual yaitu 2.300.000 lebih besar dari harga beli yaitu 2 juta sehingga kejadian ini disebut untung. Ya, sangat membantu sekali untuk kami yang belajar di rumah untuk memahami lagi tentang aljabar. Dengan adanya hal ini, kami jadi lebih gampang untuk mengulangi pelajaran yang mungkin sudah kami lupakan karena mungkin kebanyakan HP, kebanyakan di rumah.